Oke guys, kita mulai ngebandang lagi. Dan ini ngebandangnya memang di tempat yang cukup private atau rahasia ya, karena ini lapak udah dipanen kayak gini, jadi mantul buat kebandangan guys. Apalagi buat moro, kalau kalahnya banyak kesini langsung bisa digas aja sini guys. Nah, pakai layangan yang kemarin guys. Ini layangannya. Tapi gak tahu nih. Sekarang kan hari libur ya. Kebetulan saya gak libur, jadi ya jam segini kontennya. Ada yang kalah guys. Oh, capnya bagus ya. Ya. Nah, ada yang kalah. Ini nih. Hey, menang oi. Menang oi. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, dapat, alhamdulillah. Mantap jiwa. Cihui. Kalah. Ta dua. Iya. Tak bolan dirinya kan eta. Tak bolan eta. Eta bolan eta dirinya ta. Cas. Seru euy. Eta lede euy. Yang kecil kalah lagi nih. Pendek. Seru banget. Oke guys, alhamdulillah saya udah ada di rumah. Tadi di lapak moronya itu, di sawah apa itu namanya lupa lagi. Tapi yang kalahnya dari lapak galumpit ya. Dan ini layangannya udah dipajang di belakang ya. Nah, jadi kayak gitu aja guys layangannya. Dan tadi momennya bagus banget, kebandangan dapat, mantap. Pokoknya saya itu kebandangan menghindari pakai kawat, tapi pakai rentek bomber biar asik guys. Oke guys, kita mulai pakai layangan yang mantul lagi. Nih, layangannya udah dipersiapkan dan saya pakai golongan kecil karena kemarin udah beli golongan guys. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai dengan layangan yang sama hobi om. Di sini banyak yang kebandangan guys. Nah, ini yang adunya kurang kelihatan.
tapi ini seru banget guys, karena ada tim Palang Sumedang yang sangat-sangat keren layangannya ya. Saya suka sih sama desain layangannya, desain pulasnya ya, yang bikin saya kayaknya harus kesini deh nyobain. Alhamdulillah bisa guys, dan semoga dapat layangan yang ciri khas Palang Sumedangnya. Oke. Di sini ada tim Calutak juga sama tim apa tuh namanya tuh, Seak sama Balur ya, sebagai tuan rumah Balur. Dan ini saya lagi moro yang tim Seak. Palang Sumedang guys. Oke, semoga udah nerbangin ya yang tim palangnya. Untuk ngadunya sih standar ya, nggak terlalu panjang, nggak terlalu jauh-jauhan. Kita coba sini ya. Palang Sumedang guys, nih Palang Sumedang kalah nih ya. Nih kita bismillah. Semoga ini first time dan langsung kena nih guys. Bismillah. Berat edan guys. Oke. Aduh deg-degan deh. Tapi salah lah yakin saya berhasil nih. Kai. Lepas doi, kacau. Itu cap yang dipengen, mantap nih, dapet nih bandangan nih. Kawat guys, ini mana nih? Sama renteng ketinggalin, lain kawat. Kacau. Aduh guys, hari ini di lapak Cinambo sepertinya cuacanya kurang mendukung ya. Pertama dari jam 11 sampai jam 1 itu baru ada angin jam 1, dan tadi jam setengah 3 hujan, dan sekarang tidak ada angin guys. Sekarang udah menunjukkan jam setengah 5. Jadi ya mau gimana lagi ya, bingung kalau udah gak ada angin. Ya udah, sebaiknya saya nyari dulu lapak yang ada kemungkinan ada angin sih. Tapi gak tahu sih kalau cuacanya kayak gini tuh, putih-putih guys. Jadi kalau cuacanya gunung kelihatannya putih, ya udah berarti agak pasrah sih, tapi masih berharap semoga masih ada angin. Kasian tamu-tamu dari jauh kesini mau silaturahmi hiburan,
mudah-mudahan masih dikasih waktu lah buat main layangan, oke? Oke guys, jadi sekarang udah nyampe di rumah dan ini keadaan layangannya ya. Jadi ini tadi tuh ceritanya saya dikasih sama bapak-bapak dan saya di situ lupa nanya namanya siapa. Jadi ini pokoknya dikasih guys. Ini hasil ngebandangan si bapaknya. Tapi waktu pas kita mau pulang, akhirnya kehujanan parah dan pas keluar keropak, ya kayak gini lah, bolong-bolong guys. Aduh, sayang banget sih, capnya bagus, hasil ngebandang lagi. Ya pokoknya gitu aja lah. Untuk video sekarang mah agak sedih ya, karena pendapatannya sama cuacanya dulu sih yang agak kurang mendukung lah cuacanya. Oke, mudah-mudahan di lain waktu bisa ketemu lagi kita moro dan mudah-mudahan cuacanya bagus lagi, oke? Terima kasih, bye-bye.